Intinya warga sudah tidak menginginkan lagi ada saudara Maximus di PT CJB karena memang tidak kooperatif dan juga tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan warga. Selalu mempersulit apapun hal-hal yang memang selalu menjadi permasalahan dengan lingkungan. Dan yang lainnya mungkin ada halnya perihal masalah lalu lintas. Kita kena imbas oleh PT CJB, setiap hari selalu kena kemacetan karena pihak manajemen tidak menyediakan kantung parkir dan tidak bisa menata. Itu menjadi permasalahan. Yang berikutnya perihal masalah polusi udara. Jadi menurut pengakuan mereka, untuk pembakaran boiler itu menggunakan kayu bakar, sementara di lapangan pada kenyataannya itu menggunakan kain limbah.